Tes. Mau makan siang ya? Enggak, Jak. Saya mau jemput Neng Rika. Lu mah lemah. Apa maksud kamu? Iya, lu lemah. Jemput si Rika ngapain? Mau aja dimainin sama cewek. Terus saya harus gimana tuh, Jak? Ya terserah lu. Jangan terserah. Kasih saran atuh. Kata bapak saya. Nah, itu. Coba aja lu tanya bapak lu. Tidak sedang ngapa-ngapain, Ani. Ih, Mas Pur nggak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Aku mau minta diantar ke parkiran saja, Ani. Ih, kalian lucu banget sih. Ada aja lu ya. Nih. Ya cuma segini. Mau lu berapa? 20. Mai. Ngapain lo minta maaf sama Ani? Kita nggak boleh nyerah sama Surya. Iya, Bang. Kita harus berhasil ngerjain dia. Iya, Bang. Jangan iya-iya aja dong. Iya, Bang. Ngapain lo berhenti? Maaf, Bang. Biasanya kalau penumpang minta berhenti, suka nepok pundak. Jalan. Iya, Bang. Mai, pulang dari ngaji ya? Iya, Be. Gimana kemarin cateringnya si Tati? Ya, gitu, Be. Oh, seperti itu. Apaan lagi sih? Kurang, Kong. Udah sono dulu, sono. Ada aja. Lu seneng anak kecil ya, Mai? Gua juga. Tis, jadi lu disuruh Rika untuk ketemu sama tuh cowok? Iya. Keren kagak orangnya? Gak tahu, Jak. Tapi dari namanya sih enggak. Emang namanya siapa? Harry. Dari namanya udah ketahuan. Eh, Ri, lebih keren dari Tisna. Eh, Jak, kata bapak saya, nama yang diawali dari huruf T lebih keren daripada nama yang diawali dari huruf H. Nama lo Sutisna. Iya ya. Ronron mau beli bola, Kong. Bola Ronron kelindes mobil. Kong. Apaan sih lagi? Duitnya kurang, Kong. Kalau babe gak ada, saya ada nih. Eh, Mai. Eh, jangan.
Gue juga ada, Mai. Ron, kurangnya berapa sih? 20. Iya, 20. Nah, ini 20. Nih, Kong tambahin 10 jadi 35. Makasih, Kong. Lewat dah duit gue 35.000. Landra! Bang, jadi kapan kita ngerjain Surya? Emangnya lo mau ngerjain dia gimana? Menurut abang gimana? Gua nanya lo, kenapa lo nanya gua lagi? Saya nggak tahu, Bang. Makanya saya nanya abang. Gua kagak tahu, makanya nanya. Kalau gitu, kita harus mikir dulu, Bang. Maaf, bos dan tukang ojek sedang apa? Mikir. Saya ikut ya, bos. Jadi, menurut kamu saya nggak usah nganterin Neng Rika? Betis ya. Kalau itu sih terserah lu. Cuman contohnya udah ada. Noh, lihat si Surya. Awalnya cuma pengen jalan doang. Tapi kemarin, kayak begini. Gini, Jak. Iya. Bang. Ojek. Ayo. Bang. Saya mikirnya sambil ngocek aja ya. Udah sono. Gua juga kagak bisa mikir lihat muka lo. Rikanya nelpon lagi. Gimana tuh, ah? Gimana ini? Coba. Sini, ya. Oke. Rp10.000. Rp10.000. Iya, biasa. Iya dah. Nih, kasih ya. Oke ya. Yuk. Gimana tuh ini teh, ah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, selamat siang Neng Rika. Mau dijemput? Berangkat. Waalaikumsalam. Kat? Mak. Kalau lagi makan jangan sambil ngomong. Masih ada tuh makanannya? Enggak. Yang mau aja belum habis. Tes. Mau makan siang ya? Enggak, Jak.
Saya mau jemput Neng Rika. Lu mah lemah. Apa maksud kamu? Iya lu lemah. Jemput si Rika ngapain? Mau aja dimainin sama cewek. Terus saya harus gimana tuh, Jak? Ya terserah lu. Jangan terserah. Kasih saran atuh. Kata bapak saya. Nah, itu. Coba aja lu tanya bapak lu. Gak bisa, Jak. Kenapa? Emang bapak lu gak bisa ngasih saran? Bisa, tapi bakalan lama. Soalnya harus pulang kampung dulu.